Kehidupan Zaitun Hamzah 38 dan suami Ajmi Ahmad Turus 54 berubah apabila perniagaan yang diusahakan mengalami kemerosotan. Ditambah pula dengan kesihatan suami yang tidak mengizinkan, kehidupan mereka anak-beranak bertambah sukar. Namun, Zaitun bersyukur anak-anaknya sering mendapat keputusan yang baik dalam pelajaran. Saya pun tak tengok anak-anak saya berjaya semua kan. Bila dapat keputusan yang nombor dua tu lagi, saya bersemangat nak anak-anak yang lain pun jadi seperti abang ni tu kan. Saya tengok yang nombor satu yang masuk AKM tu pun bila adik dia masuk ni tu, dia pun bersemangat tau. Jadi itulah saya harap yang lain-lain pun sama kan. Pernah sebelum ini, Zaitun cuba berniaga dengan membuka gerai menjual nasi ayam dan laksa. Namun, nasib tidak menyebelahinya apabila gerai tersebut terbakar. Zaitun masih berusaha agar dia boleh berniaga supaya dapat menambah pendapatan keluarga. Simpati dengan nasib yang menimpa Zaitun, kru kami menziarahi keluarga ini yang menetap di Taman Anggerik, Johor Bahru. Kedatangan kami sedikit sebanyak memberi ruang untuk Zaitun berkongsi kesukaran membesarkan anak-anak dalam serba kekurangan. Zaitun pernah menerima bantuan daripada badan bukan kerajaan NGO dan Majlis Agama Islam daerah Johor Bahru. Disebabkan kesihatan suami yang tidak baik serta anak-anak yang sedang membesar, bantuan yang diterima tidak mencukupi. Ketika ini, 5 orang anaknya masih bersekolah manakala 2 orang lagi menuntut di Institut Kemahiran Malaysia dan Kolej Vokasional. Prihatin dengan golongan yang tidak berkemampuan, pengusaha restoran Jaza 25 Cafe Zulkifli Jaafar dan isteri Haryani Saud mempelawa keluarga Zaitun ke restoran mereka. Menu istimewa di sini ialah asam pedas ikan merah dan laksa JDT Selatan. Saya rasa rezeki yang saya dapat tu sebab tu dia dihargikan. Sebab rezeki yang datang tu untuk pada orang lain sebenarnya diberi oleh Allah tu diserahkan sebagainya pada orang lain. Jarang sekali anak-anak meminta untuk makan di kedai. Sesekali dapat menikmati makanan seperti ini memberi keriangan di wajah mereka. Sebagai masyarakat prihatin, bantulah apa yang termampu kerana kita tidak akan tahu keperitan yang ditanggung selagi tidak merasainya sendiri. Terus mengukirkan senyuman dan berkongsi kebahagiaan kepada mereka yang memerlukan.